So kita nak tengok siapa dalil bunyi hebat sangat produk ni, Image International daripada New Zealand Auckland ni, semenjak tahun 84 lagi ni. Siapa guna? Kita tengok dalilnya siapa. Tengok. Ada tak satu produk yang mantan Perdana Menteri guna? Jarang ya. Jarang-jarang, kadang-kadang. Tapi di sini bekas Perdana Menteri guna hari-hari ya, dengan izin Allah. So kalau sekiranya beliau guna, kenapa tidak kita? Okay. So apa yang paling istimewa produk kita ni, ada banyak. Tapi apa yang paling laris, apa yang paling laku, apa yang best seller? Nama dia Alpha Lipid Lifeline. Tara, ini dia. Ya. Apa anjaiknya produk ni? Anjaiknya satu tin ni untuk semua jenis penyakit dengan izin Allah. Satu tin ni untuk semua peringkat umur 7 tahun ke atas. Dan satu tin ni juga kita tukar sebagai sarapan pagi. Itu saja. Tukar sarapan, semua settle insyaAllah. Jadi untuk pengetahuan anda ya, produk ni ni satu hari 1 juta gelas, 1 juta orang guna. Produk ni semenjak 4 bulan lepas, kita berjaya kumpulkan testimoni orang kurang sihat menjadi lebih sihat. Kita berjaya kumpulkan live testimoni dalam tempoh 4 bulan. Kita berjaya kumpul 626 live testimoni videos. Yang mana semua ada dalam YouTube. Mana anda nak cari satu produk yang macam ni? Cara gunanya simple, sebagai sarapan pagi, insyaAllah semua settle. Semua penyakit benih, kecil manis, darah tinggi, gout, gastrik, ya semua. Penyakit kulit, ya dengan izin Allah, semua. Satu je cara dia. Simple. Apa dia? Tukar sarapan pagi. Ya? Kepada Alpha Lipid Lifeline. Tidak ada yang lebih simple. Okay. So, apa yang ada dalam Alpha Lipid Lifeline ni? Kolesterol. Kolesterol ni ada apa dia? Antibody lawan penyakit secara semula jadi. Apa lagi ada dalam kolesterol? Ada lactoferrin, ada transforming growth factor. Itu menyebabkan apa dia? Bila kita guna produk ni, umur saja naik, tapi badan kita menjadi semakin muda. Tak percaya, tanya Dr. Seri, Datuk Seri Azizan, betul tak? Betul tak tu? Badan menjadi semakin muda. Makin muda. Hari ni umur saya dah genap 35 tahun dah. Ya, sama kita. Alhamdulillah. Terima kasih tu kerana berada dengan kita pada malam ni. Jadi maknanya apa kata-kata bila orang jumpa you, biasanya orang kata gua lah, bahawasanya you nampak lebih muda. Ya. Itu orang guna Alpha Lipid Lifeline ya, sebab ada kolesterol, ada growth factor. And then yang kedua dalam Alpha Lipid Lifeline ni ada apa tahu? Ingat, lipid technology. Ya. Lipid technology ni apa pentingnya? Dua benda, ingat. Satu, absorption. Nombor dua, delivery system. Maknanya bila anda minum, usus badan boleh serap 100%. Dan bukan itu saja, delivery system ni dia bersifat apa? Macam swimming doctor, dia pergi cari apa tempat yang tidak cukup, itu dia pergi hantar. Tak cukup vitamin B2, dia hantar B2. Tak cukup growth factor, dia hantar colostrum. Tak cukup apa dia probiotic usus, dia hantar macam tu. Dia bersifat penyerapan dan juga delivery system. Itu yang membezakan colostrum kita dengan orang lain. Kolesterol kita ada Alpha Lipid Technology yang sudah dipatentkan, orang tak boleh tiru. Okey, dengar. Sebab tu anda guna 3 hari. Sehari, 2 hari, 3 hari dengan izin Allah, dah. Kalau Abang Roni royak, seminggu, 2 minggu dapat kesan dengan izin Allah. Ya. Anda cuba, anda jadi hakim sendiri. Okey. And then kita ada probiotik ni untuk usus. Sebab sistem ketahanan diri duduk di usus. Majoritinya duduk di usus. So kita mesti kena detox, kena baiki usus. So, dimasukkan di sini ada probiotik dan prebiotik. Okay. Dan kita masukkan juga, tak cukup dengan itu, kita masuk 22 jenis vitamin dan mineral. Ya. Dan vitamin ini kalau you dengar akan menakjubkan untuk mata, untuk rambut dan sebagainya. Complete anda tengok ya. And then ingat produk kita ni dia tak ada bahan ganti, tak ada. Lahir saja mamalia, dengar. Lahir saja mamalia, inilah makanan yang Allah suruh makan. Full stop. Baik manusia, kambing, harimau, unta, sama. Lahir saja mamalia, inilah makanan pertama yang Allah suruh makan, kolesterol. Sehingga kan,
sekiranya anak lembu tu tak dapat kolostrum mak dia yang keluar 3 hari pertama ni, 3 hari aja ada tau. Sekiranya anak lembu tu tak dapat 3 hari pertama kolostrum mak dia ni, nascaya makannya dia akan mati. Dengar. Tidak ada makanan, ubat ataupun susu-susu lain yang dapat menghidupkan anak lembu tersebut. Ha, itu fitrahnya, kejayaan Allah. Dia kena minum kolostrum mak dia yang 3 hari pertama tu. Kalau tak, dia akan mati. So, kolostrum itulah kita pengeluar syarikat produk yang berasaskan kolostrum terbesar di dunia. Ha, sekarang produk tu ada dalam genggaman kita. So, rugi anda tak guna. Ya? Ingat, untuk dapat manfaat maksimum, cara guna je penting. Apa ni? Penyakit ni boleh tak? Apa ni? Ini boleh tak? Dengar. Semua tak penting. Yang penting, cara guna tu biar betul. InsyaAllah dia akan dapat manfaat. Okey, bagaimana cara guna? Dua benda saja kena ingat. Dua. Satu, nak ubah kesihatan ni insyaAllah. Satu, tak boleh guna air panas. Kenapa? Sebab apa yang ada dalam ni semuanya benda hidup. Dengar, apa ni cerita tadi, syarikat di Amerika yang keluarkan jus dalam botol tu jual harga beratus tu, dia jual air. Air, 90% air dalam tu. Active ingredients mungkin ada 0.5 ataupun 1%. That's it. Dia jual beratus. Laku. Okay, dengar. Dalam kolostrum ni, dia ada air. Sedikit, sedikit air. Dalam kolostrum ni, yang aslinya, dia ada air sedikit. Air tu pun kita keringkan. Sebab kita hanya nakkan active ingredients. Dengar. Orang lain jual air dalam botol. Produk kita, kolostrum ni memang dia ada air sikit. Air tu pun kita keringkan. Kita tak nak. Kenapa? Sebab kita nak pati dia saja. Active ingredients. Itu beza quality. So, bagi tahu semua orang yang ada produk di sana, kau bukan lawanku. Lahir saja mamalia, manusia, susu dulu. Nak mati besok pun, kalau nazak di hospital pun, apa dia buat? Dia masukkan tiub. Dalam tiub tu, dia masukkan apa? Susu juga. Kenapa? Fitrah manusia. Jadi kita ni in between, baru pahit, dah hidup, sebelum mati, memang sepatutnya kita guna kolesterol. Fitrah manusia. Okey. Jadi, tengok apa kegunaan dia ya, untuk semua ya, untuk semua jenis penyakit. Hanya tukar sarapan pagi. Orang tanya, Benik, boleh makan dengan ubat ke? Dengar. Bila you makan dengan ubat, ubat tu menjadi jauh lebih berkesan. Kenapa? Sebab usus anda sudah cantik. Sebab dalam ni dah ada lipid teknologi, dia boleh serap. So, bila anda makan ubat, keberkesanan dia serap lebih tinggi. Boleh makan dengan ubat. Dengar. Alright. Dan ini di antaralah orang yang sudah menggunakan produk kita dan mendapat manfaat daripadanya.